Hai, dalam video kali ini saya nak buat satu review tentang decoration daripada Puan Siti Mariam Kamsan. Ini dia, Puan Siti Mariam Kamsan. So, dia ada buat makeover rumah flat. Jom sama-sama kita tengok. Jangan lupa subscribe. Baik, so kita pergi kepada gambar dulu. Lepas ni kita akan tengok satu persatu gambar yang disediakan dalam dia punya Facebook ni. Kalau tengok di sini, semasa saya sedang tengok ni, sudah ada 2,100 2,100 orang lah dah like dia punya posting dan ada 2.7K share. Banyak. Okay, banyak orang dah share. Sharing dia berkaitan dengan home decoration ni. So kita tengok, saya nak ulas sikit macam mana apa yang dibuat sebab dalam ni dia hanya tulis dengan barang-barang semualah. So saya nak ulas sikit. Okay, jom kita tengok. Alright, ini dia gambar dia. So ini adalah ruang tamu. Okay, ruang tamu yang dibuat. So ini adalah sebelum dan ni selepas. So apa perbezaan yang ketara yang kita boleh nampak? Yang pertamanya memang banyak barang baru lah. Okay, banyak barang baru yang digunakan. So kalau kita tengok di sini, pintu dia tak ubah. Pintu masih lagi warna yang sama, dia tak colour. So yang kedua, dia punya dinding dia telah pun tukar warna lain. Saya harap anda nampak dengan jelas sebab gambar dalam ni tak berapa clear. Okay, so dinding asalnya warna, kalau tengok dekat sini warna kuning. So dia dah tukar warna putih. So dia tengok dekat sini benda-benda macam ni, benda-benda yang remeh-remeh macam ni akan menyebabkan nampak bersepah. Okay, ada wire dekat sini kan. So benda ni kemungkinan masih ada dekat sini, tapi bila dia dah warna putih semua, dia tak nampak sangat. Okay, sama juga dengan box elektrik ni, meter punya box ni. So dia dah tutup dengan apa ni, daun berjuntai dekat sini. So benda ni dah tersorok. Yang seterusnya dia buang sofa ni. So dia gantikan dengan sofa yang baru. Yang kita tengok sofa baru ni very simple punya design dan size dia tak besar sangat. Jadi dia tak nampak semak. Okay, kalau kita pakai sofa yang terlalu besar dengan ruang yang kecil, benda tu akan menyemak dan benda tu akan makan ruang yang banyak. So dekat sini dia pakai sofa yang kecil. Okay, seterusnya, okay, dekat sini kalau kita perasan ada mesin basuh. Mesin basuh ni pun dia dah alih. Kemudian ada kerusi-kerusi ni. Saya rasa kerusi ni dengan kerusi ni adalah kerusi yang sama atau meja yang sama. So dia susun dengan elok lah. Jadi dekat sini dia jadikan ruang TV, belah sini sofa. Okay, belah sini sofa. Sebenarnya lebih bagus ataupun lebih kurang saja sebab sini pintu masuk. Okay, kalau kita duduk sebelah sini ke sebelah sini ke, so orang lalu lalang memang tetap akan mengganggu lah. Jadi tak ada masalah letak di mana-mana pun. So dia menggunakan almari rak TV yang baru. Kalau tengok kat sini, rak TV baru dia beli. Nanti kita tengok sebab dalam posting beliau ada share apakah nama ataupun rak yang digunakan dan di mana dia beli. Okay, so dia guna TV yang baru. Kalau kat sini tak ada TV. Okay, TV sebelah lain, ada sebelah belakang ni dia letak. So sekarang ni dia dah tukar, letak kat sini. Dan dia ada letak frame gambar di sini. Lepas tu dekat sini ada rak, yang mana rak drawer. Okay, rak drawer ni dia panggil drop point. So drop point ni kalau masuk, kunci letak sini. Dia ada macam bekas dekat sini untuk kita letakkan kunci. So barulah kunci tu tak hilang, tak bersepah dan sebagainya. Boleh juga kita letak kat sini. Ada sesetengah orang dia suka gantung, so dia boleh gantung hanging dekat sini. Okay, so kalau orang yang suka drop, boleh letak atas meja macam ni lah. Jadi atas meja tu boleh buat hiasan dengan daun. Macam sekarang dia gunakan dinding warna putih. So rak juga warna putih. Rak ni ada color kayu sikit dan ada color putih juga. So kombinasi tu kena dan menyebabkan benda tu nampak cantik. Okay, so sebelah sini very simple. Ada sofa dan bantal dua kat sini. Sini ada bantal satu, dua kot. Okay, dan sini ada dia panggil apa ni? Bukan console table, dia panggil meja hiasan lah. Okay, meja hiasan ni kadang-kadang boleh letak apa-apa buku ataupun sekarang dia letak pasu pokok yang ada tinggi, nak jadikan tinggi. Okay, kalau anda boleh beli pokok yang tinggi tu, yang hijau yang tinggi, so tak perlu rak macam ni lah. Yang ni mungkin disebabkan dia nak nampak benda ni naik ke atas, so dia letak atas benda ni. Okay, so ni biasanya lebih murah lah. So kalau nak, ni pun salah satu cara teknik untuk jimat. Sebab kalau beli apa ni, pokok yang besar tu daripada bawah sampai atas ni dia nampak,
yang tu harga dia agak tinggi. Okay, so dia punya lantai, kita tengok lantai dia, dia tukar lantai ni, saya rasa dia bukan pakai lantai getah, okay, dia gunakan lantai vinyl, okay, vinyl floor. So vinyl floor ni pun ada dijual dalam Shopee, dalam Lazada ada. Macam saya pernah buat, saya beli di kedai RM2 saja. Dan dekat sini kalau anda boleh nampak ada satu lampu, apa kita panggil lampu ni, tapi adalah satu lampu lah yang warna fluorescent, okay, warna orange. Di sini kalau kita tengok kenapa dia nampak bersepah, tengok lansir dia, okay, lansir dia lansir yang tak pasang dengan elok, warna tak kena, okay. Kalau dekat sini tengok ada dua lapisan colour, asal kuning dan juga purple, kuning dan juga purple, benda tu nampak serabut, okay. Dia punya lansir pun sama, colour purple terang, ada pintu pula colour brown, okay. So benda ni, kombinasi ni memang agak serabut lah. Lepas tu dia punya lantai warna purple juga, dan purple dia dengan corak-corak dia, dengan ada, dia tak kemas sebab dia ada apa ni, kedut-kedut dan sebagainya, benda ni nampak semak. So bila ditukar kepada colour kayu macam ni dengan kemas, okay, so dia akan jadi yang cantik lah. Okay, lepas tu kita tengok dari segi lansir dia. Okay, lansir dia kita tengok asalnya rendah dan kemudian dia tinggikan, dia naikkan tinggi, jadi benda tu nampak mewah. So bila lansir ni tinggi, dia akan nampak mewah, dia akan nampak luas, dia akan nampak besar. Sebenarnya rendah sama saja. Kita tengok dekat sini ceiling di atas ni, sini ceiling dia terus potong daripada yang ada purple tu terus putih sampai ke atas, jadi nampak lebih luas, lebih luas dan kemas. Alright, so seterusnya kita tengok dari segi okay, di sini ada satu mat ataupun apa ni, kain lap kaki tu lah daripada luar kan kita nak masuk. So saya rasa itu saja untuk kawasan ni. So kita pergi next gambar. Okay, ini adalah kawasan yang sebelum ni, rumah sebelum ni, TV duduk sebelah sini, ada aquarium lah, okay, aquarium kecil kat sini. Lepas tu bersepah-sepah dengan barang-barang anak-anak ni, biasalah, okay, duduk dalam satu, duduk satu keluarga. So apa yang ditukar kita tengok, okay, atas ni, atas ni memang dah colour macam, macam tadi juga, ada purple dan kuning. So dia dah tukar, dia jadikan semua colour putih. Lepas tu dia tambah lampu pada atas apa ni, meja makan ni. Okay, ni meja makan, dia buat satu ruang meja makan yang kecil kat sini, dan ada lampu di atas. Oh, saya lupa nak tunjuk tadi, yang ini pun sama, dekat pada bahagian ruang tamu ni pun ada lampu kat atas ni. Okay, kalau anda boleh tengok. So lampu ni dia akan suluh kat dinding, menyebabkan dinding tu nampak bright, nampak terang. So benda tu mainkan design. Kadang-kadang design ni kita main dengan lampu je. So seterusnya kita tengok pada bahagian ni, asalnya dia letak TV, dan TV ni katanya dah pun dibuang sebab dah tak berfungsi, okay, dah rosak. So dia dah buang, yang ini pun dia buang, ruang ni semua dekat-dekat dinding ni semua dibuang. Okay, benda ni akan nampak semak. Lepas tu dia tukarkan dinding semua colour putih. Konsep sama macam tadi juga, ambil satu macam ni kerusi. Lepas tu letakkan hiasan pasu bunga kat sini. Okay, so ini pakai, dia kombinasi, kalau kita pakai bunga-bunga yang colourful, benda tu pun sama juga, dia akan nampak semak. So kita pakai colour pokok je, okay, pokok yang warna hijau saja dengan dinding warna putih. Ini akan nampak cantik. Bawah dia sama juga, dia pakai sambungan yang tadilah. Okay, so saya rasa vinyl floor ni, so vinyl floor ni adalah satu floor yang dia menggunakan macam stiker, pelekat stiker macam tu kita tampal. So dia kemas, dia tak macam tikar getah. So dia punya bawah ni ada, bawah meja makan ada satu karpet. Okay, karpet belang-belang. Saya kurang berkenan dengan karpet ni sebab dia nampak semak lah. Okay, nampak semak. Kalau boleh pakai satu colour itu lebih bagus. Tapi kalau kita tengok kombinasi karpet ni dengan hiasan atas meja ni sama. Sama juga dengan ni, dia pakai putih hitam, putih hitam. So dekat sini ada 3 frame. Frame ni pun dia dah buang. Kadang-kadang anda nak buat decoration, anda sayang nak buang benda-benda, barang-barang lama yang dah nampak buruk, nampak semak. So itu yang menyebabkan kadang-kadang seseorang tu dia tampal juga dia punya barang-barang lama tu, disimpan juga, dihias juga. So benda tu akan menyebabkan nampak apa ni, buruk. Okay, nampak buruk, nampak tak kemas, nampak bersepah. So ini sebenarnya simple saja. Apa ni, insyaAllah, bismillah, alhamdulillah. So simple saja, design hitam putih dengan macam tu je. Cuma bila disusun dengan elok, ada lampu dekat atas ni, belakang background putih, seterus jadi nampak cantik. So meja ni pun bukanlah meja yang harga tinggi-tinggi, harga mahal, tapi dengan susun atur yang betul akan membuatkan dia nampak kemas. Dan pintu-pintu dekat sini dia tutup dengan lansir. Lansir sama juga, dia pakai colour grey. Okay,
So next kita pergi tengok gambar seterusnya pada bahagian dapur. Ini sebelum, okay, saya minta maaf kalau gambar kurang clear, nanti kita tengok balik gambar yang lebih jelas. So dekat sinilah ada mesin basuh dan rumah ni dia terbuka. Maksudnya dengan ruang tamu dengan dapur tu dia adalah satu ruang yang sama. Okay, pergi ke belakang je. So kita tengok apa yang dia buat. Ha, ini dia. So dia tutup dengan partition. Lepas tu dia buat dekat sini satu meja study. Okay, meja study dekat sini. Ni dah tutup pintu-pintu ni. Terus tutup pintu yang nampak semak. Okay, nampak tak lawa. Terus tutup. Kalau ni macam dia terbuka kan. Kalau boleh dia akan satukan. Nampak satu garisan sahaja. So nampak cantik lah. So dekat sini dia letak terus partition. So belakang ni kalau tengok dia color baru dekat sini. Kat sini tak color lagi. Bahagian dapur ni tak adjust lagi. Dan ini lampu yang tadi. Sini ada lagi daun-daun berjuntai ni. Okey, mungkin nak tutup dekat ruang-ruang yang semak-semak dengan pelak apa semua ni. Lepas tu kipas masih lagi, mungkin kipas yang sama, tak perlu tukar pun. Tapi dia tidak mengganggu pemandangan di bawah. So dia tutup macam ni. Macam ni pun sama, saya kurang berkenan lah dari segi dia punya partition. Tapi mungkin partition bukan senang nak cari konsep ataupun design yang kita suka. Jadi yang ini okey, maknanya cantik dah. Dia tutup so tak nampak lah bahagian dapur ke belakang tu kan. Nak pergi dapur kena pergi daripada sini. So ada privacy sikit untuk bahagian tu. Jadi macam di sini, apa yang saya tak berkenan adalah dia terlalu banyak corak menyebabkan dia nampak semak. Okay, dia terlalu banyak corak. So mata kita ni jadi rasa macam kejap kita tengok sini bentuk petak-petak macam ni, lepas tu ni sulang-sulang pula, ni pattern macam ni. Okay, tapi dia cantik. Cuma mata kita agak penat bila kita tengok lama. Okay, next. Okay, dah selesai gambar yang saya nak tunjukkan kepada anda. So kita pergi dekat dia punya Facebook. Okay, so kita tengok balik gambar-gambar yang Wan Siti Mariam Kamsan share. Okay, so ini ruang sofa tadi yang saya cerita dekat ruang tamu tadi. Ini langsir dia. So ini ruang sofa. Okay, kalau tadi saya ada bagi saya tunjuk pada anda, pergi balik dekat sini. Okay, ni dia lampu ni. Dia ada lampu dekat bahagian atas, atas ceiling. So lampu tu dia akan suluh pada frame ni. So frame tu nampak menyerlah. Nampak terang, nampak shining kan. So lampu tu diletakkan pada ceiling. So ada jam dekat sini. Jam ni dia agak sengit. Kalau boleh letak tengah ni mungkin lagi cantik. Saya bukan pakar, okay? Saya just share apa pandangan lah. So ni kerusi, kita tengok dekat sini. Puan Siti Mariam ada share dia punya harga. Okay, sofa bed. Ni sofa bed boleh duduk, boleh tidur. Harga dia $199 saja, beli dekat Lazada. Bench stool, okay, bench stool ni yang ini. Okay, Lazada, okay, beli Lazada juga RM84. Lepas tu dia pergi frame RM70. Next World Deco, okay, dekat Next World Deco. Dekat sini ada ini dia frame yang ke yang seterusnya bantal cloud. Bantal cloud yang ni, bantal cloud beli dari Sis Nur Hidayah. Okay, so anda boleh buka Facebook Puan Siti apa Siti Mariam Kamsan ni. Dia ada bagi tahulah detail-detail dibeli kat mana dan macam mana dia dihias. Okay, kita tengok next. Okay, ni ruang ni kita tengok barang-barang yang digunakan. Tempat favourite sebab suka makan. Ni tempat ruang makan dia. Carpet tu bawa dari rumah lama. Okay, so carpet ni dah ada. Sebab tu saya kata dia punya kombinasi macam kurang sesuai sebab kadang-kadang kita gunakan barang-barang yang dah ada, yang dah guna lama dan so benda tu masih elok, masih boleh guna, cantik, pakai je. So lampu Nordic ni RM74 dekat Lazada. Ni Lazada dia RM74 ni bagi saya tak mahal lah, murah lah. Okay, so frame RM70 sahaja yang ni, the Next Wall Deco. Okay, so meja makan kerusi tuan rumah punya, kan saya dah cakap kerusi meja ni memang yang asal. Seterusnya meja tikar getah RM115 Shopee. Oh, dia pakai tikar getah eh. So ni kalau dia kata tikar getah ni maksudnya tikar getah lah ya, sebab ini adalah rumah sewa, rumah flat yang dia sewa. Okay, stool untuk pokok pisang, tikar getah ni yang mana? Saya tak pasti. Ataupun kan dia kata yang ni bukan tikar getah kan, tikar getah bawah ni lah. Stool untuk pokok pisang RM35 Shopee, ni dia. Alright, so pokok pisang ni dia tak maklumkan berapa. Alright, so dia tengok tikar getah nampak macam carpet eksklusif. Okay, so kita tengok lagi bahagian lain. Ni ruang yang saya terangkan tadi.
nampak bersepah tu. Okey, kita tengok. Okey, yang ni dia tak ada bagi tahu apa-apa sebab tadi dia dah cerita dekat belah sini, nanti dekat sini ada nanti gambar lain. Yes, ini wang yang dicipta untuk anak-anak buat kerja sekolah, okey, untuk anak-anak buat kerja sekolah. Walaupun ada dalam bilik kadang-kadang nak duduk depan dengan mak ayah kan nak buat kerja sekolah. So inilah ruang yang saya cakap tadi, dia letak partition antara dapur ke ruang tamu. Okey, so ada kerusi meja di sini. Kita tengok partition dari dari carpet 150, partition daripada carpet. Saya tak pasti apa maksud dia. Okey, 150. Partition dari carpet. Partition ni daripada carpet ni 150. So meja ni RM50. Kemudian alas hitam putih tu RM4.90 ni, yang ni dekat IKEA. So meja tu tak pasti dibeli mana, di mana. Kerusi tuan rumah punya. Ni kerusi yang dah ada. Alright, next kita pergi tengok gambar lain. Okay, ni belakang. Okay, belakang pada partition tu dia gantikan apa ni, mesin basuh tadi. Okay, kalau tengok asalnya mesin basuh tu nampak kat depan. Sekarang ni mesin basuh dah tersorok ke belakang. Dan dia beli rak IKEA Hilis. Hilis ni RM59 sahaja. So boleh letak macam-macam lah, periuk-periuk apa semua. Okay, nampak kemas. Next, kita tengok. Ni dapur, kitchen, mat 2. RM36 dekat Shopee. Ya, ni kat lantai ni. Alright, so ni dia tak ubah sangat lah kitchen. But ni bukan rumah dia. Okay, ni yang setakat yang saya baca, ini adalah rumah sewa, rumah flat. So ini ruang TV yang di adjust. Okay, nampak? Yang ni saya bagi tahu tadi, dekat meter apa nama ni, power supply untuk elektrik tu, dia letakkan daun berjuntai. Nak bagi tutup benda tu, bagi nampak, sebab dia nampak, akan nampak semak. So bila kita tutup sikit ni, nampak ada hiasan lah. Okay, kabinet TV RM165 di Shopee yang ini. Kemudian frame, okay, frame next wall deco. Susah nak sebut eh. Bila dia combine macam tu susah nak sebut. Okay, so frame ni RM50. Saya tak tahulah satu ke ataupun dua-dua ni RM50. Okay, so ini RM160, boleh beli di Shopee saja. Alright, next. Inilah dia, drop point. Ni dia ada tulis kat sini, dia buat drop point. Kita tengok Down Monstera. Dia beli dekat Shopee RM2 tak silap. Dah lupa. Sebenarnya ni satu-satulah saya beli dekat kedai RM2 pun ada. Saya pernah beli. Dia lain sikit lah design tu. Okey, lepas tu chase drawer for tire ni RM174 dekat Lazada. Okey, meja ni dekat Lazada dia beli. So pasang sendiri yang chase drawer ni berkicap. Okey. So dia pasang sendiri dan dalam ni bolehlah letak benda-benda yang bersepah-bersepah tadi tu kan. Buku-buku, kasut anak-anak. Okey. So kita tengok ni pandangan sebelah sisi lah. Tadi kita dah tengok. Dan ni video. Kita tengok video sikit. Kita besarkan. Okay, ruang kecil tapi bila dah hias nampak reda, nampak sedap tengok, nampak selesa kan. Jadi macam kita rasa aman lah masuk tu, rasa tak serabut. Kadang-kadang pergi kerja apa semua ni, balik-balik serabut kan, balik bersepah rumah so serabut. So ni dah hias, dah cantik-cantik macam ni, balik nak sandar kan, oh leganya kan, puas hati. So macam tu. So jadi bagi anda di luar sana yang mempunyai rumah yang mungkin ruang dia tak besar sangat, anda boleh ambil idea daripada Puan Si Tam Sam ni. So boleh hias, bajet pun tak mahal. Kalau tak silap saya, total semua dalam RM1,500 lah. Okay, RM1,500 boleh pakat sikit suami isteri ke apa semua. So boleh beli barang-barang dulu. Sebaiknya untuk hiasan tu buat lakaran dulu. Jangan beli barang yang cantik kita tengok dalam Lazada, dalam Shopee, kita terus beli. Bukan, kita tengok dulu tempat tu nak hias kat mana, nak letak kat mana, baru kita beli. Okay, so sekian saja daripada saya. Saya harap video ni dapat memberikan anda idea, anda inspirasi untuk mendesain ataupun dekor rumah. Jangan lupa tekan button subscribe. InsyaAllah akan datang, saya akan buat beberapa lagi decoration dalam channel YouTube ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.